Ya tapi semuanya kan belum pernah mainin lagu-lagu terbaru dan tidak manggung bersama musisi-musisi dunia kan. Dan kita berharap ini adalah langkah awal. Ya sebelum kalau pernah dengan Southern Rally pernah kan. Nah, ini nanti akan ada tahun depan akan ada Tales of the North Star ya bersama musisi-musisi Amerika yang lain. Pendapatnya udah lihat videonya seperti apa nanti? Bagus. Bagus sekali. Kita pernah manggung di tahun 2003 kalau saya lahir, 2002 ya. Terakhir tuh di sini tahun 2002. Ya pangling aja, pangling. Ternyata seperti nggak pernah kesini, ternyata udah pernah kesini. Mas, ini kan konser yang seri ini kan kayaknya baru pertama yang solo ya? Iya. Kenapa alasannya? Katanya I.O. itu Pak Gibran yang mau. Okay. Yang pertama kali di Dewa, di Solo. Perizinan untuk di Solo termasuk mudah atau? Iya, termasuk difasilitasi oleh Pak Wali Kota. November konser, terus kemarin konser orkestra, terus yang sekarang, apa yang akan menjadi perbedaan dengan yang dua? Yang sekarang kan ada pemain musisi dari Amerika. Beda lah, repertoire juga beda. Dari kalau yang kemarin kita nggak pernah mainin Bohemian Rhapsody, kalau yang kemarin kita nggak pernah mainin Rosena, sekarang kita main Rosena. Masuk lagu kita yang terbaru lagi Sublime, itu kan kemarin nggak ada. Itu hanya ada di tahun 2023. Ya tapi semuanya kan belum pernah mainin lagu-lagu terbaru dan tidak manggung bersama musisi-musisi dunia kan. Dan kita berharap ini adalah langkah awal. Ya sebelum kalau pernah dengan Southern Rally pernah kan. Nah, ini nanti akan ada tahun depan akan ada Tales of the North Star ya bersama musisi-musisi Amerika yang lain itu menjadi trademark dan menjadi IP apa sih katanya IP itu ya? Intellectual property. Solo ya, jadi ya ditantang lah kita sama Mas Wali untuk, ayo Mas ini kota Solo harus mengikat pariwisata lagi kota Solo, makanya kita bawa keluar ke sini ya, sebetulnya bisa membantu Mas Wali lah untuk bawa orang ke libur ke Solo. Okay. Nanti ketemu Mas Wali juga? Besok jam 2 siang. Nanti apa yang bakal disampaikan? Ya pastinya kita paparan persiapan kita menjelang hamilnya 10 karena di sini juga kapasitasnya juga belum pernah diisi sampai 30.000 orang. Tadi juga sama Pak Iwan di sini, temenin saya Pak. Nah ini koordinasi juga dengan Pak Kapolres juga, masalah pengamanan, lalu lintas dan lain-lain. Pasti itu yang kita paparkan ke Mas Wali. Kenapa? Ya, kita ya belajar dari Inggris ya kemarin ya. Belajar dari Inggris kemarin, tapi kalau di Solo harusnya juga kapasitasnya kan setengahnya ya. Ya insya Allah sih. Baladewa kan tidak ini yang nggak anarkis nggak apalah. Ini bapak ini yang ngamanin. Saya serahkan ke Pak Iwan. Penjualan tiket sampai sudah 60% bergerak terus di minggu ini bergerak naik terus. Terus juga ada dukungan dari tadi dari teman-teman dari SMA AN Sosolo Raya ya yang mau ikut nonton juga.